Dan kita lanjutkan kembali untuk race selanjutnya dengan memperebutkan piala dari Tombo Api Sibal di kelas C Sprint menempuh jarak 1000 meter. Ada 8 ekor kuda, ya. 8 ekor kuda. Ya, nomor 1 adalah Toiron Ekip dari Solo, Jawa Tengah, ya. Dengan Jukim Soleran, pelatih R Soleran, pemilik Insinyur Iman Hartono Eklip Sibal. Pelana nomor 2, Ivan Tong dari Jawa Tengah dengan joki Kenny Kion, pelatih Haji Porayon Martia Teni Societio Demi Sibal. Nomor 3, Haja Haryati BHM Sibal. Dan nomor 7 adalah King Star dari Jawa Barat dengan joki N. Saprudin, pelatih Dr. Saiful R. MPD, pemilik Bapak Dr. Sani Surman MPD, Layu Sari Stibal. Dan nomor 8 adalah Distator Haldor dari Wonosobo, Jawa Tengah dengan joki T. Panto, pelatih Kusno, pemilik Dr. Yanuar Surya Gunawan Haldor Stibal. Nah, itulah masuk. Di posisi pertama adalah Diktator Holder, Diktator diikuti oleh Toiron Eclipse, Diktator masih di depan. Di posisi Tonsia, ya, Diktator Toiron, Diktator Toiron masih diktator di posisi Toiron di posisi kedua. Diktator Toiron King Star Diktator Holder dan King. Masuk aja. Untuk siap-siap owner, pelatih, joki dan grupnya untuk bersiap menerima hadiah. Ya, untuk juara ketiga kami panggil kuda yang bernama King Star dengan joki N. Saprudin, pelatih Dr. Shah, yaitu kuda yang bernama Diktator Haldor dari Wonosobo dengan joki T. Panto, pelatih Kasino, nama pemilik Bapak Dr. Yanuar Surya Gunawan. Dipersilakan untuk menerima piala dan uang penghargaan.